cara kita screenshot di HP Samsung ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan ada dua cara. Cara pertama, teman-teman bisa menggunakan di tombol samping HP Samsung. Jadi misalnya kalau kita tekan secara bersamaan tombol power dan tombol volume naik ya. Oh sorry, tombol power dan tombol volume turun nih teman-teman ya, atau minus. Kalau kita tekan naik dia tak mau. Itu juga bisa, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan shortcut yang di sini. Nah, di sini ada tulisan ambil gambar. Nah, ini juga dia screenshot. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada, teman-teman pergi ke bagian ini ya. Di bagian tanda pensil sini. Nah, kemudian teman-teman pilih yang ini edit. Kemudian teman-teman cari saja di sini. Kalau ingin tambahkan tekan saja kayak gini. Nah, tekan tambahkan lalu tekan selesai. Nah, kemudian tinggal kita lihat saja di sini apakah ada ataupun tidak. Jadi untuk caranya seperti itu kita untuk screenshot HP Samsung. Silahkan teman-teman coba ya.